Pemirsa, untuk bisa menikmati sarapan ala bule, Anda tak perlu jauh-jauh ke luar negeri atau ke restoran mahal, karena Anda bisa mendapatkannya di Kota Madiun, Jawa Timur. Selain rasanya yang lezat, harganya yang murah membuat kuliner sarapan ala bule ini jadi incaran penikmat kuliner. Inilah warung kaki lima yang menyediakan sarapan ala bule dan banyak diburu penggemar kuliner di Kota Madiun, Jawa Timur. Warung gerobak yang biasa manggal di kawasan lapangan Bulun, Jalan Kapten Saputro ini menyediakan tiga jenis menu sarapan ala bule. Mulai salad sayur dan sandwich telur dengan harga Rp12.000. Selain itu ada juga omelet lengkap yang dibanderol Rp15.000 per porsi. Namun untuk mendapatkan makanan berbahan sayuran, jagung, kentang, tomat, roti tawar, serta keju ini, konsumen harus sabar dan antri selama 30 menit. Bukan karena memasaknya yang lama, tapi karena antrian pelanggan yang banyak. Dan juga jangan terlambat, karena biasanya jam 11 siang sarapan ala bule ini sudah habis terjual. Para pelanggan mengaku ketagihan dengan sarapan ala bule ini. Selain harganya murah, rasanya lezat, juga bisa merasakan sensasi sarapan ala bule. Kebiasaan saya mas, kalau pagi itu nggak suka makan bulat, makan yang roti-roti kayak gini. Oh gitu ya? Yang cocok. Oh. Kalau harganya gimana? Harganya merapat, murah. Setiap hari kan selalu di sini. Saya lihat banyak yang beli, makanya saya ikut beli kok cocok. Di samping itu saya tahunya juga dari media sosial. Kalau rasanya gimana pak? Rasanya ya cukup enak. Penjual sarapan ala bule, Dwi Suprapto, mengaku awalnya memulai usahanya berbekal di pengalamannya bekerja di dapur hotel berbintang. Tak disangka respon konsumen sangat besar. Dwi mengaku, di hari biasa, sekali membuka lapaknya, ia bisa menghabiskan 7 hingga 8 kg telur ayam. Bahkan di akhir pekan, 20 kg telur, 150 butir kentang bisa ludes diolah menjadi sarapan ala bule yang dilahap konsumen. Awal mulanya ya intinya kita coba-coba mengenalkan makanan kayak gini ke masyarakat sini. Soalnya dulu juga pernah kerja di hotel, makanya cobalah apa yang baru. Ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang bisa diterima. Anda ingin mencoba sarapan ala bule? Silahkan mencoba membuat sendiri atau datang ke Kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.